juga kita akan berikan bantuan hibah untuk kegiatan protokol kesehatan. Ya, banyak hal yang kita lakukan ya, di samping efisiensi oleh KPU juga kita akan berikan bantuan hibah untuk kegiatan protokol kesehatan. Ya, waktu dekat tanggal 15 ya. 15 Juni kita akan lakukan rapid test nanti pada petugas ya, PPK dan PPS. Nah, ini akan dilakukan rapid test ya, untuk menjamin bahwa penyelenggara itu aman. Nah, yang tadi disampaikan Pak Sekda kan yang wajib itu bagi kita dalam pilkada lanjutkan adalah memperhatikan protokol kesehatan, terutama bagi penyelenggara, yaitu rapid test. Tadi sudah disampaikan Pak Sekda bahwa rapid test itu akan difasilitasi oleh gugus tugas, terutama di dinas kesehatan. Jadi yang kita lakukan sebelum nanti di tahapan mulai, PPK, PPS itu rapid test. Itu pun sebenarnya di pilkada. Yang PPK, PPS, dan sekretariat. Penambahan ya, sudah kita ajukan ke pemerintah kota. Kalau penganggaran yang terkait dengan protokol kesehatan itu 3,7 untuk seluruh ya, termasuk juga rapid test. Tapi itu rapid test bagi KPU, PPK dan PPS, karena kita mau perhatikan dulu. Tapi untuk rapid test bagi PPDP dan juga KPPS itu kan nanti ya. Untuk protokol kesehatan dan APD, ini kami tadi sudah sepakat beberapa item yang terkait dengan pembiayaan pilkada. Intinya bahwa pilkada wali kota bandar, wali kota wakil wali kota bandar Lampung harus berdasarkan dengan apa, sesuai dengan aturan yang